saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam ngapain ketemu dengan saudara? Waktu di mana ya mulia? Waktu di Provos. Nanya ke saya. Nanya apa? Waktu itu yang ditanya kalau nggak salah Om Riki dulu apa Om Richard dulu, saya nggak paham. Lo kan saudara dipisah. Dipanggil jadi satu yang mulia. Panggil jadi satu terus? Pak Sambo ngomong apa? Karena pada saat itu saya lagi nggak karu-karuan, jadi saya nggak dengerin omongan Pak Sambo waktu lagi ngomong sama Riki sama Richard. Setelah itu Pak Sambo bilang ke saya, Pak, kamu tadi cerita apa pas dipisah? Saya baru cerita di Magelang, Pak. Tapi baru separoh, kata Pak Sambo. Oh gitu, udah gak usah Wat. Kamu tadi sebelum saya datang ngapain? Saya habis nutup-nutup pintu Pak, habis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap. Jadi kamu gak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya, Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya? Ya Pak, udah saya udah itu ya. Ah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Kau mulai kebohongannya dari situ ya kan, sampai hari ini kan gitu ya. Baru percaya aku kalau kau bohong. Nah, ya kan, kau jujur kali ini baru yang ku percaya di sini. Saudara, ceritanya konsisten. Kalau cerita saudara itu memang dari awal itu saudara enggak tahu menahu, tidak mungkin ini terungkap pada waktu bulan Agustus. Ya kan? Saudara, kemarin para saksi dari pihak Polres Jakarta Selatan itu tegas meriksa saudara. Oh, ceritanya saudara mengikuti alur-alurnya seperti itu dan saudara mengatakan pada dikonfirmasi, iya. Penyidik-penyidik kemarin kayak sulap abu semuanya, apa merupakan kami panggil lagi saat meriksa saudara? Boleh yang mulia. Karena okay. Saya ingat saya dipisah Pak Sulap Pak Bu itu di Paminal, itu siang hari Sabtu. Setelah dipisah di Propos dan di Paminal itu udah mulai kebohongan, Pak Sulap Pak Bu mengatakan saya dari Polres. Itu sekitar jam 10 apa jam 11, saya enggak ingat, yang jelas sudah siang. Itu mengatakan saya dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian? Kemudian setelah diperiksa, saya artinya apa? Saudara sudah mengikuti skenario itu bukan ceritanya? Sudah. Tapi bukan dari TKP, saya belum tahu. Belum saya ketemu sama Sulap Abu itu di Paminal. Di Paminal? Ya. Pada waktu hari Sabtu? Sabtu. Terus malam itu saudara ketemu dengan siapa? Waktu malam kejadian, habis kejadian itu kan malam ya. Sabtu. Kan saudara dibawa ke Provos dulu baru dibawa ke Paminal kan? Betul yang mulia. Saudara periksa siapa? Jadi seingat saya waktu itu di Provos kayaknya belum selesai seingat saya. Jadi kalau saya pas bohong, orang Paminal yang pertama saya bohongin namanya Pak Agus yang kemarin di sini. Makanya kemarin saya minta maaf ke Pak Agus karena orang yang pertama saya bohongin itu. Thank you.